杨开，你入门三年，一百四十七场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？<laughs> 乱世子，随便你。废物<对>，还是早点逐出师门为好。不屈之欢永不言败，偏要赢一场给你们看看。<laughs> 好。 Halo kakak semua, coba lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, Sentu tertawa terbahak-bahak. Sudilaku, anda bermain dengan sangat bagus dan saya sangat mengagumi anda. Saat dia tertawa, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Dan saat berikutnya, dia muncul dengan aneh di samping bintang ungu prajurit. Prajurit bintang ungu ini hendak menyerang Yangke secara diam-diam dengan ekspresi galak di wajahnya. Tetapi dia dicengkeram lehernya oleh sentu. Kemudian guntur dan kilat yang hebat mulai melonjak. Sehingga prajurit itu gemetar hebat. Karena energi besar sentuh bahkan dapat menyetrum jiwa seseorang hingga lumpuh. Mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia langsung kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Segera bau terbakar memenuhi udara, dan semburan asap hijau keluar dari kepala prajurit itu. Ketika sentuh melepaskannya, dia telah menjadi mayat yang terbakar dan jatuh ke tanah. Adapun ruang kekuatan itu adalah tempat penting bagi seluruh kapal perang, yang merupakan jantung kapal perang. Jadi tindakan pencegahan di sini biasanya sangat ketat. Bahkan ada juga master alam raja suci yang bertugas untuk menghindari kecelakaan. Tapi kali ini mereka terlalu mengkhawatirkan aliansi pedang dan delapan dari 10 orang kuat yang ditempatkan di sini dikirim untuk memberikan bala bantuan. Dan Kemeng adalah orang pertama yang mati dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah upaya Yangkeh yang telah menggunakan transformasi Dewa Iblis, dan Sentu yang telah lolos dari masalah, mengandalkan kekuatan fisik dan serangan diam-diam yang tak terduga, yang ke dengan cepat membunuh lima prajurit alam suci. Setelah berjalan di sekitar ruang kekuatan, dia menemukan bahwa hanya dia dan Sentu yang masih hidup. Prajurit yang hendak melarikan diri disambar oleh Sentu dengan sambaran petir dan kemudian dirusak sampai mati olehnya. Akhirnya bebas. Teriak sentuh seperti binatang buas yang melarikan diri dari masalah. Bagaimana kita pergi sekarang? Anda sudah familiar dengan tempat ini, jadi Anda bisa memimpin jalannya. Yang ke memandangnya dengan dingin. Jangan khawatir, sebelum kita pergi, mari kita beri bintang ungu dia besar Sentuh, tiba-tiba tersenyum misterius dengan ekspresi gila dibacanya. Kemudian dia masuk ke tengah formasi pusat di ruang kekuasaan dan duduk bersila. Segera dia, dia melepaskan pikiran spiritualnya dan mengedarkan kekuatan di dalam tubuhnya untuk menghubungkan dirinya dengan formasi pusat, sehingga Yangke menatapnya dengan ekspresi aneh, tapi tidak menghentikan, hanya menunggu dengan tenang. Pada hari-hari ketika dia terjebak di ruang kekuasaan, dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang harta rahasia besar seperti kapal perang dan mengetahui peran formasi sentuh saat ini, yaitu formasi hukum yang dapat mengendalikan kapal perang. Sentuh jelas ingin menggunakan kapal perang kelas Raja Suci bermutu tinggi ini untuk melakukan sesuatu. Kemudian, garis formasi menyala dan kapal perang yang diparkir di suatu tempat di langit berbintang. Perlahan berbalik arah dan setelah beberapa saat berhenti lagi. "Hei, saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa Paman Sentuh bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi." Sentuh tiba-tiba membuka matanya. Kilatan kekerasan muncul di matanya dan kekuatan di tubuhnya menyembur keluar dan mengalir ke dalam formasi di bawahnya. Saat berikutnya, kapal perang itu berguncang hebat dan sinar cahaya yang sangat besar tiba-tiba keluar dari kapal, membawa aura kehancuran dan melesat langsung ke medan perang yang kacau. Pada saat yang sama, Yangke sangat merasakan bahwa energi yang terkandung dalam kristal suci yang ditempatkan dalam formasi di ruang kekuatan berkurang dalam sekejap, dan cahaya kristal asli tiba-tiba meredup. Setelah sinar cahaya melesat dan para prajurit dari Aliansi Pedang dan Bintang Ungu yang bertempur di sana, semua menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka melihat cahaya yang semakin besar di mata mereka dengan ngeri dan mereka semua berteriak dan mengangkat tangan mereka. Kemudian menggunakan harta karun terbang rahasianya untuk melarikan diri dengan panik. Hanya saja, mereka sudah terlambat karena sinar cahaya itu sangat cepat dan jatuh ke kepala para prajurit hanya dalam sekejap mata, yang membuat suara pertempuran yang berisik dan pertukaran yang sengit semuanya berhenti pada saat ini. Orang-orang yang masih hidup menatap pemandangan mengerikan ini, seolah-olah mereka tidak dapat lagi berbicara, dengan mulut terbuka dan tenggorokan terbuka ke udara. Setelah sinar cahaya itu melewati medan perang dan melesat ke suatu tempat di alam semesta yang luas. Tapi, hanya sebagian besar yang tersisa. Adapun yang lainnya, mereka telah dimurnikan sepenuhnya. Di sana, ada banyak pejuang yang menggunakan kekuatan magis mereka, menggunakan harta rahasia mereka, dan bertarung dengan cemas. Tapi saat ini, tidak ada apa-apa. Seolah-olah mereka tidak pernah ada, setidaknya jejak ratusan orang terhapus langsung oleh sinar cahaya itu. Di ruang kekuasaan, sentuh tertawa terbahak-bahak seolah dia telah melakukan sesuatu yang membanggakan. Yang kemurutan kening, meskipun dia merasa tidak baik bagi Sentu untuk membunuh banyak orang dari alansi pedang untuk membahas dendam, tapi dia tidak banyak bicara. Lagi pula, Yang ke, tidak berteman dengannya, Adapun Hiso dan Himio itu hanyalah kesempatan bertemu dan mereka, jadi dia tidak bisa ikut campur dalam urusan mereka sendiri. Apakah Anda sudah melambaskan amarah Anda? Jika sudah, ayo segera pergi. yang berteriak. Jika Anda melakukan ini pasti akan ada master di sini untuk memeriksanya. Anda benar. Sentuh melompat dari formasi, kemudian dia serta Yangke dengan cepat bergegas keluar. Sekarang, hanya ada beberapa prajurit yang aktif di seluruh kapal perang. Dan karena Sinaca yang baru saja ditembakkan, mereka semua disiagakan dan bergegas menuju ruang kekuatan kapal perang. Sentu tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang struktur kapal perang. Dan memimpin Yangke menemukan beberapa jalan yang belum dilalui untuk bergerak maju. Sehingga jalan yang dilalui mulus dan tanpa kendala kemana kita akan pergi? Bukankah ini arah yang menjauhi kapal perang? Yang mengikuti sentuh sebentar dan tiba-tiba bertanya dengan baca tegas. Meskipun dia tidak terlalu akrab dengan tempat ini, dia masih memiliki intuisi yang tajam. Dia merasa bahwa sentuh sedang membimbingnya berkeliling kapal perang dan tidak berniat untuk segera pergi bersama sekali. Pergi? Sentuh bergerak maju dengan tenang sambil menyembunyikan auranya Sambil melihat kembali padanya, apakah Anda memiliki peta bintang yang benar? Bagaimana Anda bisa pergi tanpa peta bintang? Sentuh terkekeh, "Anda punya kapal bintang, kan?" "Ya, jangan mengangguk, tapi kapal bintang saya rusak dan saya tidak bisa mencetak peta bintang." "Tidak masalah, ayo kita tangkap seseorang dan biarkan dia membawa kita pergi." Siapa yang harus kita tangkap? Jika kita bisa menangkap siapapun, ada seorang prajurit yang telah mencapai alam suci tingkat kedua. 50 kaki jauhnya di sebelah kiri. Sebaiknya kita menangkapnya. Sentuh menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia tidak bisa melakukannya, bahkan jika kita menangkapnya, kita tidak bisa meninggalkan curang kekacauan. Anda juga tahu apa yang akan terjadi jika Anda tersesat di curang kekacauan tujuan saya bukan hanya untuk melarikan diri dari kapal perang ini. Ekspresi Yangke berubah, tiba-tiba menyadari. Apakah Anda akan menangkap master peta di kapal perang ini? Tidak mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Sentuh menyeringai. Saya hanya ingin menemukan orang itu. Anda kenal dia? Di mana dia tinggal? Yang ke terus bertanya. Saya tahu perkiraan lokasinya, tetapi apakah saya dapat menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntungan. Sebelumnya, Yangka ke mendengar sentuh berbicara tentang master peta. Di alam bintang yang luas, ada semacam orang yang berspesialisasi dalam mengukir peta bintang dan menyediakan rute penerbangan yang benar bagi para pejuang. Peta bintang yang digambar oleh kartografer yang kuat sehingga dapat memungkinkan para pejuang menghindari potensi bahaya di langit berbintang secara akurat. Memungkinkan mereka mencapai tujuan yang mereka inginkan dengan lancar. Peta bintang yang mereka gambar sangat akurat, bahkan jika mereka terbang tidak peduli seberapa jauh mereka terbang, tidak banyak kesalahan. Jadi, pada dasarnya peta bintang yang digambar oleh setiap kartografer berbeda-beda. Dimungkinkan untuk membeli puluhan ribu kristal suci, ratusan ribu, atau bahkan lebih tinggi. Oleh karena itu, master peta dengan keterampilan luar biasa sangat populer dan dihormati di kekuatan besar manapun. Mereka mungkin tidak terlalu berkuasa, tetapi mereka dianggap sebagai tamu oleh kekuatan utama dari semua pihak. Dan dalam sebuah kapal perang, seringkali ada master peta yang bertanggung jawab. Karena kapal perang dapat berubah arah kapan saja, pada saat ini master peta diperlukan untuk menilai rute yang tepat. Apakah ada bahaya di depan? Adapun jika mereka ingin menjadi master peta, beberapa kali lebih sulit daripada menjadi alkemis dan pemurni senjata, karena master peta perlu menguasai struktur seluruh alam bintang dan bahkan posisi bintang yang tak terhitung jumlahnya serta jarak di antara mereka dalam pikirannya. Jadi master peta juga merupakan profesi paling langka di seluruh alam bintang. Mereka seringkali diturunkan dari satu garis keturunan dan tidak dapat dibudidayakan dalam jumlah besar. Karena pertumbuhan setiap seniman grafis membutuhkan master yang serius dan bertanggung jawab untuk mencurahkan waktu yang lama untuk mengajar. Sehingga sangat memakan waktu dan energi. Bahkan jika seorang master peta yang hebat menerima murid magang, dia hanya akan menerima satu atau dua murid magang, dan dia tidak akan bisa mengajar lebih banyak. Peta bintang pada dasarnya yang dikuasai oleh para master peta terkenal, dan itu juga merupakan fondasi mantel mereka, dan tidak akan mudah disebarkan. Segala macam informasi tentang master peta terlintas di benak yangkeh dan dia tiba-tiba menyadari bahwa profesi ini tampaknya merupakan sesuatu yang luar biasa Di dalam kapal perang Bintang Ungu di sayap yang sangat mewah, ada seorang lelaki tua pendek dan gemuk. Dia memegang harta rahasia kompas dengan wajah cemas, menuangkan pikiran spiritualnya di dalamnya, mencoba menghubungi kemen di ruang kekuatan, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba dan tidak mendapat tanggapan. Apa yang terjadi? Pria tua pendek gemuk itu menyeka keringnya di dahinya dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Setelah merenung sejenak, dia buru-buru membuka pintu dan bersiap untuk bergegas ke ruang kekuasaan untuk melihat situasinya secara langsung. Namun begitu pintu terbuka, dia melihat dua pemuda dengan aura jahat berlari ke arah mereka. Orang tua itu tidak berpikir terlalu banyak membuka mulutnya dan berteriak kepada kedua orang itu. Kalian berdua, kemarilah. Sentu yang memimpin matanya berbinar dan dia berbisik, itu adalah kawan lama. Dia ada di kapal perang ini. Semblatnya pergi ke ruang kekuasaan hari itu. yang Yangka mengangguk tanpa meninggalkan jejak, mengikuti sentuh dan dengan cepat mendatangi laki tua itu. Apa yang terjadi di ruang kekuasaan? Mengapa Kemeng tidak menanggapi panggilan saya? Sentuh menyeringnya padanya dan menunjukkan taringnya yang menyeramkan. Kemeng sudah mati, jadi tentu saja dia tidak bisa membalas panggilan Anda. Ekspresi lelaki tua itu tertegun, dan dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia hendak berbalik dan kembali ke kamarnya, seekor ular listrik terang muncul dari tubuh sentuh. Ular listrik itu seperti makhluk hidup dan melilit tubuh lelaki tua itu, dan mengikatnya. Arus kuat langsung melumpuhkan tubuh lelaki tua itu, membuatnya sangat kaku dan tidak bisa bergerak. Bawa dia dan hindari. Sentuh melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya yang memperhatikannya, lalu berbalik dan berlari ke arah lain. Yang ke memandang dan dingin, memegang lelaki tua yang diikat oleh ular listrik di tangannya. Dan berkata dengan tenang, Jika Anda ingin bertahan hidup, bekerja samalah dengan patuh, atau saya akan membunuh Anda. Meskipun Master Peta di kapal perang bintang ungu ini tidaklah mudah, kekuatannya tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di alam transenden tingkat ketiga, jadi dia dengan mudah dijatuhkan oleh sentuh. Dan dia tidak dapat melawan bahkan ketika Yang Kem memegangnya di tangannya. Umumnya, tingkat budidaya para master peta tidak tinggi, karena mereka menginvestasikan banyak tenaga dan waktu untuk mempelajari peta bintang dan misteri langit berbintang, dan tidak memiliki banyak waktu untuk berlatih sama sekali. Hal ini juga membuat mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri ketika menghadapi bahaya. Siapa Anda? Teriak lelaki tua itu anda tidak perlu mengetahui siapa kami. Yang harus Anda lakukan adalah membawa kami keluar dari curang kekacauan ini. Begitu kami pergi dari sini, kami secara alami akan melepaskan Anda. Kami berjanji tidak akan melukai sehelai pun rambut di kepala Anda. Sambil berlari dengan cepat, sentuh berkata dengan dingin. Oke, okay, saya akan membawa Anda pergi, tapi Anda harus pergi ke ruang kekuatan kapal perang dulu. Kalau tidak, Anda akan mati. Teriak lelaki tua itu dengan terkesa-kesa. Sentuh menjibir. Apakah Anda pikir kami bodoh? Kami berhasil melarikan diri dari ruang kekuasaan. Ada banyak orang dari bintang ungu berkumpul di sana. Bukankah kami baru saja memasukkan diri kami ke dalam perangkap sekarang? Tentu saja saya punya alasan untuk pergi ke ruang kekuasaan. Saya tidak meminta Anda memasukkan diri Anda ke dalam jebakan. Orang tua itu berkata dengan suara sedih, "Jika Anda tidak membawa saya ke sana, jangan hanya kita bertiga yang akan mati, tapi kapal perang ini juga tidak akan diselamatkan. Itu bukan urusan saya. Jika kapal perang tidak bisa diselamatkan, dan itu yang terbaik, sentuh tampak sombong. Kenapa ini tidak masuk akal bagi Anda? Ada bahaya besar sekarang yang akan melanda seluruh jurang kekacauan." Jika kita tidak bertindak cepat, tidak ada yang akan selamat. Langkah sentuh tiba-tiba berhenti dan dia berbalik dan menatap kosong orang tua itu. Apa maksud Anda? Cepat jelaskan. Lihatlah sendiri keluar. Orang tua itu mendengus dingin. Sentuh dan Yangke saling memandang dan merasa laki tua itu memang khawatir. Jadi mereka bergegas ke sisi koridor dan melihat keluar melalui jendela transparan. Di luar masih terdapat bintang-bintang yang besar dan indah, namun pada saat ini muncul lingkaran cahaya di permukaan bintang-bintang indah yang kaya akan energi langit dan bumi. Tampaknya halus dan seperti jatuh ke awan. Medan kuat yang dihasilkan oleh bintang-bintang ini sendiri tampaknya agak tidak teratur. Para prajurit dari Alansi pedang dan bintang ungu yang awalnya bertarung tidak melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, mereka dengan cepat mendekati kapal perang masing-masing dengan berbagai cahaya. Mereka kembali. Apa yang terjadi? Wajah sentuh berubah drastis. Bukankah karena meriam kristal yang saya tembakkan? Yang ke memandangnya dengan santai dan tidak berkata apa-apa lagi, melihat sentuh sangat malu, dia mengangkat bahu dan berkata, "Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Saya hanya ingin menunjukkan sifat buruk saya." Saya pikir itu bukan karena Anda. Jika tidak, orang-orang dari aliansi pedang tidak akan mundur. Tapi sekarang keduanya mundur. Jadi mereka pasti merasakan bahaya mendekat. Yang ke memandang laki tua yang dia pegang di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Apa bahayanya? Kerusuhan lapangan. Anda tidak bisa merasakannya di sini. Alasan mengapa mereka semua kembali adalah karena mereka merasa alam bintang di jurang kekacauan sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi mereka tidak berani tinggal di luar. Jadi kita harus segera pergi dari sini. Jika terlambat, kita tidak akan aman bahkan jika kita bersembunyi di kapal perang. Kerusuhan di lapangan? Ekspresi sentuh berubah. Bahaya terbesar di jurang kekacauan. Orang tua itu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Apakah menurut Anda medan kacau itu sesederhana membuat orang bingung? Anda salah. Bintang-bintang di jurang kekacauan mengandung energi langit dan bumi yang tak terbayangkan. Sekarang energi langit dan bumi selalu dalam keadaan jenuh, yang merupakan batas yang dapat ditanggung oleh ruang ini. Biasanya mereka dapat menjaga keseimbangan, tetapi jika ada rangsangan gaya yang berlebihan, keseimbangan ini akan rusak, dan medan tersebut akan meledak. Jadi bisa dibayangkan apa hasilnya kan? Dari itu, Yangga dan Sentu mengabaikannya dan keduanya menjadi pucat. Apakah Anda mengerti sekarang? Orang tua itu berteriak dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran sebagai seorang tahanan. Apakah Anda yakin? Sentu bertanya pelan. Omong kosong, saya seorang ahli peta. Jika saya tidak mengerti, siapa yang akan mengerti? Orang tua itu memarahi sentuh dengan seluruh wajahnya. Sampai sentuh tidak bisa berkata-kata. Karena Anda mengerti, mengapa Anda tidak menghentikannya mereka sebelum kedua belah pihak bertarung? Karena pertarungan mereka, keseimbangan curang kekacauan rusak, kan? Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Jadi dia bergumam. Saya baru menyadarinya setelah mereka mulai bertarung. Keterampilan mengamati bintang saya tidak maha tahu siapa yang mengira tempat ini akan menjadi sangat berbahaya. Melihat bintang yang dan kening. Ini adalah rahasia yang semua master peta yang mahir. Saya akan menjelaskannya kepada Anda di lain hari. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang tua ini sepertinya tidak berbohong. Sentuh kehabisan ide dalam sekejap. Jika itu yang dikatakan lelaki tua itu benar, maka tidak ada artinya baginya dan dianggap berusaha sekuat tenaga untuk menangkap lelaki tua ini. Begitu area curang kekacauan meledak, mereka bahkan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tetap berada di kapal perang ini setidaknya akan memiliki lapisan perlindung. Bagaimanapun ini adalah kapal perang tingkat Raja Suci tingkat tinggi. Namun banyak orang kuat bintang ungu akan segera kembali ke kapal perang. Jadi tetap di sini bukanlah strategi yang sempurna. Apakah Anda punya ide? Bukankah Anda bisa berpikir dengan sangat cepat? Sentuh memandang jangga dengan mata membara. Berharap dia bisa memberinya cara untuk bertahan hidup. Apa status master peta di bintang ungu ini? Yang ketiba-tiba bertanya. Status yang sangat tinggi. Sentuh memandang orang tua itu. Kemampuan Master Wushu untuk menggambar peta penting berada di peringkat tiga teratas di seluruh pasukan bintang ungu. Dia selalu menjadi target pasukan besar lainnya untuk direkrut. Apakah Anda mengenal saya? Orang tua itu memandang sentuh dengan heran. Saya hanya mendengarnya. Sentuh menyeringai. Pergi ke ruang kekuasaan. Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Sentuh menyipitkan matanya dan tampak sedikit ragu-ragu. Tetapi setelah merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, Saya akan mendengarkan Anda. Jika apa yang dia katakan itu benar, Anda akan mati jika pergi keluar. Ayo pergi. Yang membawa master peta bernama Husuo kembali ke ruang kekuasaan. Koridor di luar ruangan kekuasaan itu penuh sesak. Para prajurit yang telah kembali dari medan perang serta mereka yang pernah tinggal di kapal perang sebelumnya, semuanya bergegas. Mereka ingin tahu mengapa meriam kristal ditembakkan sekarang. Apa bangkah mereka membunuh semua orang? Karena hanya ada sedikit musuh yang terbunuh dan bukan kelompoknya sendiri terbunuh. Sehingga mereka semua sangat marah karena jika mereka kurang beruntung sekarang, mereka mungkin terbunuh. Namun setelah memahami situasi di ruang kekuasaan, kemarahan mereka tiba-tiba menghilang. Karena tidak ada seorang pun yang hidup di ruang kekuasaan. Kemeng dan selusin prajurit suci lainnya semuanya dibunuh oleh musuh tak dikenal. Di ruang kekuasaan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah brokat meletakkan tangannya di belakang punggung. Ekspresinya tenang dan mengintimidasi. Matanya yang tajam mengamati situasi di ruang kekuasaan. Matanya tertuju pada dua pasang belenggu yang terbuka dan dia mendengus. Sia-sia. Dengan pelihatannya, dia secara alami dapat melihat bagaimana Kemeng meninggal. Meskipun dia tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi di sini, dia dapat menebak situasi umumnya. Prajurit yang dibelenggu itu melawan dan membunuh Kemeng saat dia ceroboh. Dia mengambil kunci dan melepaskan teman-temannya, menyebabkan badai berdarah di ruang kekuasaan. Setelah membunuh semua orang, kedua tikus kecil yang melarikan diri mengambil kendali kapal perang dan bergegas ke kapal. Sebuah merem kristal ditembakkan di medan perang, menyebabkan kerugian besar bagi para prajurit bintang ungu. Sayang sekali, jika pecundang ini mati demi kemeng, pria paruh baya itu sangat marah ketika dia hendak memerintahkan pencarian pria yang melarikan diri itu, suara teriakan keras tiba-tiba datang dari luar ruangan kekuasaan. Siapa Anda? Biarkan Tuan Wuso pergi dengan cepat, atau Anda akan terlihat baik. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke luar. Di sana terdengar suara yang agak sinis. Menyerahlah, jangan mencoba melakukan apapun. Jika tidak, Tuan wusu Anda akan selesai segera setelah Anda melakukannya. Sekarang, di dalam ruang kekuasaan dua pemuda aneh satu berjalan di depannya dengan sengatan besar dan yang lainnya memegang garis hidup wusuor dengan ekspresi tegas. Dicerimuti kesadaran dewa dan energi suci, sepertinya dia bisa mengambil tindakan kapan saja. Pria parobaya itu menyipitkan matanya dan berteriak. Anda masih berani sombong? Meskipun dia belum pernah melihat jangkai dan sentuh, pria parubaya itu yakin kedua tikus kecil ini melarikan diri dari ruang kekuasaan dan menembakkan meriam kristal untuk membunuh mereka. Pada saat melihat mereka, pria parubaya itu merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya dan dia berharap bisa segera membunuh mereka untuk melampiaskan kebenciannya. Melihat pria parubaya dengan ekspresi marah dan niat membunuh, sentuh tidak bisa menandiri untuk tidak mengecilkan lehernya dan berkata sambil tersenyum. Kami juga tidak ingin kembali. Jelas, dia juga tidak kembali lagi ke dalam sangkar. Tapi karena situasinya sangat berbahaya, mereka terpaksa kembali. Jika tidak, sentuh telah melarikan diri bersama Yangke dan Busuo. Tuan, jangan khawatir. Selama saya di sini, tidak ada yang berani menyakiti Anda. Pria parubaya itu memandang musuh dan menghiburnya dengan suara yang dalam. Jika Anda melakukan gerakan apapun, saya akan segera membiarkan dia mati. Pada saat ini, energi suci dan kesadaran spiritual yang ke siap untuk membunuh. Dan dia mulai sekelim dengan dingin. Nah, beraninya Anda. Ekspresi pria parubaya itu berubah seolah-olah dia sedang berusaha menghindari tikus. Sebaliknya, busu dipegang di tangan jangke, mengulurkan tangannya dan menekannya, dan berkata dengan tergesa-gesa, Gue Chen, mari kesampingkan dendam Anda untuk saat ini. Saya akhirnya meyakinkan kedua orang ini untuk membawa saya ke ruang kekuasaan, karena yang paling penting adalah keluar dari sini sesegera mungkin. Setelah mendengar apa yang dikatakan, ekspresi Gui Chen menjadi serius area di luar tampaknya telah mengalami beberapa perubahan yang berbeda. Tuan, apa yang terjadi? Wilayah ini akan meledak. Cepat kendalikan kapal perang untuk mengubah arah. Musuh memerintahkan -um dan berkata kepada Yangke. Nah, jika Anda ingin selamat, bawa saya ke susunan bintang. Yangke mengangguk dan mengikuti instruksinya dan segera tiba di sudut ruang kekuasaan. Sentuh mengikutinya dari belakang, mengamati sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Para prajurit bintang ungu juga mengambil tindakan. Di bawah komando Kui Chen, mereka masing-masing menjalankan tugasnya dan mulai mengambil kendali kapal perang. Di pihak yang ke, Suo masih berada di bawah kendalinya. Diagram pembentukan bintang besar menyala dan pola bidang bintang tiga dimensi yang menyusut berkali-kali tiba-tiba muncul di depan jangke. Dan ini adalah peta bintang besar yang disimpan di dalam kapal perang. Dan ini juga berasal dari sumber yang sama. Dengan peta bintang yang disimpan pada kapal bintang, tetapi jauh lebih detail dan rumit, usul tenggelam dalam pikirannya dan mulai sibuk dengan pola bidang bintang yang menyusut. Dia adalah perencana kapal perang dan memiliki tanggung jawab untuk memandu arah tindakan kapal perang tersebut. Dia dapat menemukan rute pelarian teraman dan tercepat untuk kapal perang tersebut dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah beberapa saat di peta medan bintang yang telah menyusut berkali-kali, garis terang diterangi oleh Uyuso. Sumbernya persis di mana kapal perang itu berada dan ujungnya adalah tempat tujuan kapal perang itu. Jika tidak terjadi apa-apa, kapal perang ini akan mengikuti rute ini dan berlayar keluar dari jurang kekacauan. Setelah menyelesaikannya semua ini, Uso menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk pada Kuechen. Melihat itu, Gui Chen juga mengerti, kemudian segera memberi perintah, dan kapal perang itu bergerak cepat. Tiga alam Raja Suci sangat menegangkan. Sentuh berdiri di samping Yangke, diam-diam mengamati barisan di sisi bintang ungu. Di ruang kekuasaan selain Gui Chen yang berada orang kuat di alam Raja Suci, ada dua alam Raja Suci lainnya. Selain itu, ada banyak prajurit yang memasuki alam suci. Dia dan Yang kayak seperti domba di antara serigala, diawasi oleh yang kuat. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan hancur berkeping-keping. Berkat status lusuh yang tinggi, orang-orang di bintang ungu tidak berani bertindak gegabah. Apakah Anda punya rencana bagus? Sentuh memandang jangke. Tidak, ambil saja selangkah demi selangkah dan tunggu sampai kita meninggalkan curang kekacauan. Yangka menggelengkan kepalanya. Sentuh menghela nafas pelan, merasa bahwa keberuntungannya telah mencapai titik ekstrim. Dia hanya berkeliaran di jurang kekacauan dan secara tidak sengaja terjebak dalam kapal perang ini, sehingga dia merasa tersiksa. Bagaimana kedua orang ini bisa masuk? Di sisi lain, Kui Chan bertanya dengan wajah muram. Liusan yang berdiri di sampingnya merucutkan bibirnya dan berkata, orang dengan kekuatan lebih rendah dibawa kembali oleh Bia. Bia? Kui Chen memandang ke arah kerumunan dan mengarahkan tepat ke wanita cantik yang mempesona. Matanya dipenuhi dengan konsentrasi. Ada kilatan cahaya dan kekuatan dingin muncul di pikirannya. Di tengah kerumunan, Bia berteriak sambil menutupi kepalanya karena kesakitan. Dalam sekejap pakaiannya basah oleh keringat, memperlihatkan tubuhnya yang indah dan anggun di mata semua orang. Namun, tidak ada yang berani mengapresiasi pemandangan indah ini. Semua prajurit bintang ungu diam-diam ketakutan dan tidak berani mengambil nafas, karena mereka tahu bahwa Kui Chen sangat menakutkan ketika marah. Sekarang, saya akan mengampuni hidup Anda dulu, dan saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda setelah krisis ini selesai. Kui Chen mendengus dingin. Dia ketakutan tubuhnya yang halus bergetar. Dan dia terus berkata, Terima kasih karena tidak membunuh. Bawaan pasti akan menebus dosa ini di masa depan. Setelah mengatakan ini, matanya yang indah menatap Bianca dengan kebencian yang tak terlupakan. Jelas dia juga tidak menyangka bahwa pemuda yang bahkan tidak dia perhatikan ini akan menimbulkan masalah sebesar itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, bahkan jika dia memiliki 10 keberanian, dia tidak akan berani membawa Yangke kembali ke kapal perang dan akan membunuhnya di jurang kekacauan. Jadi dia sangat membenci Yangke sehingga dia ingin mengulitinya dan membuatnya menderita semua siksaan di dunia. Tuan, energi kristal suci tidak mencukupi. Tiba-tiba seorang prajurit melaporkan dengan tergesa-gesa. Mata dingin Gui tiba-tiba menatap Yangke dan Sentuh. Sentuh mengangkat baunya dengan acuh tak acuh. Saya baru saja menembakkan meriam kristal. Apa yang harus saya lakukan? Jika Anda punya waktu untuk menatap saya, Anda sebaiknya memindahkan kristal suci. Bagaimanapun, energi yang dibutuhkan oleh meriam kristal sangat besar dan kemeng menembakkannya sebelum dia mati. Dua kali sentuh memukulkannya lagi, dan hampir menghabiskan energi kristal suci dari ruang kekuatan. Sekarang kapal perang harus melarikan diri dari jurang kekacauan dengan kecepatan penuh. Energi yang masih ada di Kristal Suci jelas tidak cukup. Sudah terlambat untuk pergi. Wiccan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Setiap orang yang telah mencapai Alam Suci tingkat kedua atau lebih, silakan masuk dan memberikan kekuatan untuk kapal perang. Padahal itu para prajurit tidak senang dan mereka masuk dengan enggan, tetapi di bawah tatapan Wiccan mereka masih harus duduk di tempat yang kaya dan sentuh, dan yang lainnya duduk sebelumnya. Meraih belenggu dengan kedua tangan dan membiarkan belenggu itu mengeluarkan kekuatannya sendiri untuk menggantikan kristal suci. Dalam sekejap, 50 atau 60 prajurit alam suci gemetar dan kesakitan, dan mereka terus memasukkan pil ke dalam mulut mereka dan memegang kristal suci di tangan mereka untuk mengisi kembali konsumsi mereka sentuh menyeringnya dan tampak sangat bahagia. Saat dia menyaksikan para prajurit bintang ungu menanggung siksaan yang dia derita sebelumnya. Dengan 50 atau 60 orang yang menyediakan energi, kecepatan kapal perang tiba-tiba menjadi lebih cepat. Namun saat berikutnya diiringi suara mendengung yang sangat besar, kecepatan kapal perang tersebut tiba-tiba melambat. Tidak hanya itu, nampaknya ada kekuatan yang sangat besar dalam kegelapan menarik kapal perang tersebut hingga tidak bisa bergerak maju. Di bawah pengaruh kekuatan itu, kapal perang mulai mundur semakin cepat. Sudah terlambat, sudah terlambat. Wajah Wuso sepucat tanah. Tubuhnya gemetar seperti sekam dan tanpa sadar dia berkumam. Sudah berakhir sekarang. Sekarang kapal perang di luar kendali dia berputar menuju tempat tertentu di langit berbintang, kemudian sebuah tembakan terbang lewat, dan semua orang tidak dapat berdiri. Kemudian terlempar di ruang kekuatan. "Lihat keluar!" seorang tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat keluar jendela, bahkan mata yang ke menyipit, dan ada rasa ngeri yang tak terkendali jauh di dalam hatinya. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.